Terima kasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya, Bang Jack. Di pantauan terakhir nih, ini ada kasus sengketa tanah nih. Milik Maskur Anang dengan PT WKS kembali mencuat. Maskur Anang melalui pengacaranya, Kamarudin Simanjuntak mempertanyakan kembali dugaan laporan pencemaran nama baik yang pernah dilaporkan ke Mapolda Jambi untuk menggugat PT WKS. Wah, ada apa nih? Kita pantau ya, di pantauan Bang Jack. Kamarudin Simanjuntak bersama timnya tiba di Mapolda Jambi pada Senin 12 September 2022 siang. Bersama kliennya Maskur Anang untuk menangani perkara sengketa lahan di kawasan Muaro Jambi yang berujung pada laporan pencemaran nama baik. Kamarudin mengatakan kliennya Maskur Anang pada tahun 2003 pernah dilaporkan dan ditahan atas kasus penyerobotan lahan seluas 2.000 hektar. Namun secara gugatan perdata, hingga ke tingkat kasasi putusan Mahkamah Agung, Maskur Anang dinyatakan bebas murni dan tidak terbukti melakukan penyerobotan lahan. Setelah dinyatakan bebas murni, kliennya kemudian melapor balik ke Mapolda Jambi pada tahun 2019 lalu dan sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Lebih lanjut, pengacara kondang tersebut juga menyebut, dalam hal ini pihaknya melaporkan PT WKS tersebut dengan pasal 317, 318, pasal 242, junto pasal 310 KUHP pasal 556. Itu pernah dilaporkan oleh PT WKS ya? Ya. Sehingga dia ditangkap, ditahan, dituduh dia menjual ya? Menjual tanah, padahal tidak ada yang menjual dan itu miliknya. Kemudian dia bebas murni di Mahkamah Agung berdasarkan putusan PK. Karena sudah bebas murni, maka Pak Anang ini melapor balik, yaitu melaporkan dengan pasal 317-318, yaitu persangkaan atau pengaduan palsu, junto memberi keterangan palsu di pengadilan itu melanggar pasal 242 dengan ancaman 7 tahun karena perkara pidana ditambah 2 tahun, jadi ancamannya 9 tahun. Sementara itu, Maskur Anang, Direktur Utama PT Rikim Mas Jaya, berharap laporannya tersebut dapat segera ditindaklanjuti Polda Jambi. Saya secara melawan hukum. Itulah saya minta bantuan pengacara saya agar menuntaskan masalah ini. Karena kami sudah mendapatkan kemenangan di Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara 51 tahun 2013. Ternyata WKS wan prestasi. Setelah itu di dalam perkara 109 tahun 2019 kami mendapatkan 109 tahun 2017 kami mendapatkan WKS ternyata terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan.